Halo guys, selamat pagi di acara GudangGaming.com. Bersama gue, kita Revis Ranger kembali membahas mengenai salah satu game aplikasi yang dibuat oleh developer Indonesia. Dan kali ini gue akan membahas mengenai game aplikasi bernama Geografia Indonesia. Aplikasi ini diciptakan dan dibuat oleh salah satu developer Agate yang berada di Yogyakarta. Dan kali ini gue akan membahas mengenai level penuh, yaitu salah satu fitur yang belum pernah kita bahas di sesi Geografia Indonesia. Dan kemarin kita sudah membahas mengenai level 1, 2, sampai 4. Dan kali ini gue sangat penasaran ingin mengetahui apa yang ada di level penuh. Dan untuk itu yuk kita coba lihat. Seperti yang kalian lihat di layar kalian, gue akan mencoba untuk memainkan Geografia Indonesia. Dan di sini, di sisi bawah, terdapat kata-kata level penuh dan ada tulisan main. Dan gue sangat penasaran, karena dari level 1 sampai 4 kita sangat melihat jelas perbedaan dari level-level tersebut. Jenis pertanyaannya, bahkan jenis kuisnya juga sangat difficult. Dan untuk itu, gue akan coba memainkan level penuh. Nah, ini adalah hint pertama. Sebelum kita ke Indonesia, yuk kita ingat-ingat dulu nama ibu kota di Indonesia. Wow. Oke, gua akan coba klik next. Kita harus menebak nama ibu kota dari provinsi yang muncul pada layar. Jawablah sesuai waktu yang ditentukan. Oke. Oke, kita mulai. Kalimantan Tengah. Salah. Jawa Tengah. Jambi. Sulawesi Tenggara, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Yogyakarta, Kalimantan Tengah. Oke, itu adalah level pertama. Nah, ini dia skor gue. Dan total dari skor level pertama adalah 940. Lumayan kan? Oke, selanjutnya kita lihat. Sekarang kita akan menjawab bareng untuk bentuk provinsi berikut ini bareng Pak Beca. Oke, semoga Pak Beca tahu jawaban dari semua pertanyaan yang akan dilontarkan dari Geografi Indonesia. Lihat potongan peta yang muncul, lalu apakah kamu tahu profesi manakah itu? Harus menebak. Oke, yuk kita mulai. Oke, apa nih? Oke, so Nusa Tenggara kemana? Luar biasa susahnya, dan gua hanya mendapatkan poin yang perlu di level kedua ini. Oke, selanjutnya adalah level 3 dan kita lihat. Sekarang Pak Delman akan mengantarkan kita untuk bermain peta buta. Lalu kita harus menunjuk ibu kota yang nanti Pak Beca, Pak Delman tanyakan. Jadi kita mulai. Di manakah letak kota berikut? Oke, ini dia. Jayapura, Manado. Wah, luar biasa sekali. We'll be right back.
Shopee itu gimana Shopee itu? Gak pernah dengar sebelumnya ya. Memiliki luar biasa sekali kan. Benar-benar sangat ekstrim. Oke, selanjutnya gue lepas penasaran gue untuk pengen tahu apa yang ada dan apa yang terjadi di dalam tempat. Ini adalah Pak Ojek, ya Pak Ojek akan mengenalkan kita di daerah pariwisata dan elektronik di Indonesia. Oke, yuk, enjoy. Pariwisata Indonesia memiliki sebuah tempat yang menjadi ciri khas kota tersebut. Nah, itu dia guys, ini. Selanjutnya, yuk kita mainkan bersama. Oke, ada gedung sate di Kandung Siwan. Kenal tau bahasa musuh. Wow, kita ya boleh lihat sini juga. Borobudur di sini juga. Monumen Mandala di sini juga. Salah bos, baru itu juga. Wow, bos kan, bos. Dan waktu ini tuh, ah tadi tuh tadi tuh sini. Ini mana tuh dia? Oke guys, kita lihat skornya. Gue berhasil mendapatkan total semuanya 730. Wah, luar biasa sekali. Dan gue mendapatkan 2545. Dan ini merupakan total skor pertama kali untuk permainan geografi Indonesia dari Agate Jogja. Untuk itu, ini merupakan akhir dari sesi kita berkenaan dengan diskusi dan review mengenai salah satu aplikasi game geografi Indonesia yang dibuat oleh salah satu developer lokal yang bernama Agate Jogja. Untuk itu, Ciko Rasto, Agus Ninja, Ibu Diri, Pak Opsi Minggu. Bye-bye.